Kali ini Abah kembali ke JPO GBI untuk melihat pemasangan girder lebih cepat yang sudah sampai di tengah, sudah dalam posisi berada di tengah ruas jalan tol dari barat ke timur. Jadi besok mungkin akan ke sebelah sini, besok Senin, Selasa ke sini, Rabu, Kamis, Jumat baru bisa menyeberang. Jadi pada masih beberapa hari lagi. Karena katanya kalau tidak mengganggu konsentrasi para pengendara yang melintasi jalan tol, maka jalur kereta api cepat ini dikerjakan pada malam hari. Itu juga hanya satu-satu, berarti nanti malam satu. Itu sementara informasi dari Abah. Jangan lupa like, subscribe, lonceng dan komennya. Sampai ketemu lagi di perjalanan Abah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.